untuk adik-adik yang masih sekolah sekarang kelas 3 SMA atau SMK, kita pendaftaran gelombang 1 ini bisa kalian daftarkan dari sekarang. Jadi nggak perlu nunggu sampai dengan ujian nasional ataupun lulus negeri dulu gitu. Kalau mereka diterima di kampus negeri gimana kan? Nah, buat adik-adik juga nih, kalau misalkan kalian punya cita-cita pengen masuk negeri, kemudian sudah daftar di Rahaja dan alhamdulillah ini juga keterima di kampus negeri, itu kembali, kita kembalikan 100%. Itu ada UI, ITB, UNPAD, UGM, dan ITS. Nah, itu semua kita kembalikan 100% tuh. Kalau itu cuma di universitas, kak. Kalau misalkan di luar universitas negeri ini gimana? Kalau misalkan adik-adik keterima di kampus lain yang masih negeri, itu kita kembalikan 50%. Nah, kalau misalkan adik-adik juga nih udah keterima di Raharja, udah masuk di Raharja, kemudian masuk di swasta lain atau pindah di swasta lain, kita kembalikan sebesar 20%. Jadi jangan khawatir untuk adik-adik kalau misalkan mau daftar di Raharja saat ini. Ayo segera daftarkan diri kalian di Raharja di gelombang 1. AMC, aku makin cinta Raharja.